satu titik aja 26. Ya, selamat pagi Tri Budar. Sekarang harus sudah berada di kawasan pedestrian Malioboro dan ini harus bersama dengan Forti Kota Yogyakarta ini sedang memantau sampah maupun fasilitas umum yang ada di kawasan pedestrian Malioboro Yogyakarta. Oh, sampah. Satu titik aja 226 sih. Sini aja 25, Pak. Tampang doang bagus ya, dalemnya enggak ya? Apa? Tampang doang bagus, dalemnya enggak ya? Fungsinya enggak ya? Kalau misalnya bagus. Itu lho, Pak. Iya. Nah, padahalnya juga kita pantau dulu, Pak. Jadi ya, ada Tribunnews dari Forbes Kota Yogyakarta sedang memantau fasilitas umum yang ada di kawasan pedestrian Malioboro maupun juga memantau sampah yang ada di kawasan pedestrian Malioboro. Kita akan melihat bagaimana hasil pantauan dari Forbes Kota Yogyakarta. Namanya apa sih? Namanya apa ini? Ini loh, bukan ini loh. Oh, kait. Ada apa sih? Pecah mas. Pak. Jadi penulis dari gambar terlihat sampah berserakan di kawasan pedestrian Malioboro. Untuk rokok ya? Iya, untuk rokok. Iya, pikirnya nggak pantang rokok. Males itu, Pak. Padahal kalau merokok di sini, itu kan nggak jauh juga. Coba. Ya iya. Ini juga bahkan belum ada perbaikan tambahan kayak gini. Ya, bayar masuk. Jadi nasi lu om. Ayo. Yang beda, yang beda. Nasi lu. Banyak sampahnya ya. Mau ngapain? Baru tengok.